Artinya teman-teman, minta sama Allah. Ada masalah dikit, ya Allah. Coba ini benar-benar jadi kayak habit kita ya. Ya Allah itu jadi habit, ya Allah, ya Allah. Dikit-dikit, ya Allah, dikit-dikit, ya Allah. Dan Allah tuh senang banget digituin. Nggak repot sama sekali. Walaupun Allah itu sibuk, tapi Allah nggak repot. Kulla yawmin huwa fi sya'n, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah itu sibuk. Arti sibuk, sibuk memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Sibuk mengurus hambanya. Emang Allah senang kok ngurus kita? Jadi kalau kita minta ke Allah itu, Allah kayak, ada apa hambaku senang gitu? Bayangin. Walaupun gak tepat, tapi Allah lebih senang. Walaupun analogi ini gak tepat, tapi kurang lebih bisa kita bayangin. Allah itu lebih senang kepada hambanya yang meminta kepadanya, daripada seorang pelayan di sebuah restoran, di sebuah kafe, yang ketika kita minta sesuatu dia tersenyum, dia ada apa pak, langsung nyatet, langsung dikirim ordernya. Allah lebih senang dari itu. Dan salah satu di antara nabi yang paling suka berdoa kepada Allah itu siapa teman-teman? Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan Ibrahim itu, inna Ibrahim la'awwahun halim. Awahun, awah itu bukan awah ya. Awah, awah itu beda ya. Kalau awah justru enggak, kalau awah mau. Awahun artinya da'a, suka berdoa. Ibrahim itu ada masalah dikit, ya Rabbi, doa. Makanya Allah banyak ngasih kejutan buat Ibrahim. Dengan istri pertamanya Sarah, dengan istri keduanya Hajar, dengan anak pertamanya Ismail, dengan anak keduanya Ishak, dengan cucunya Yakub, dengan cicitnya Yusuf. Banyak Allah kasih kejutan buat Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim sawa as-sabil dan da'a, selalu berada di jalan Allah dan selalu minta sama Allah. Allah itu cemburu kalau kita minta kepada makhluk duluan sebelum Allah. Cemburu kalau kita nyebut nama makhluk duluan sebelum Allah. Cemburu kalau kita berterima kasih kepada makhluk duluan sebelum bersyukur kepada Allah. Allah itu cemburu dan Allah layak untuk cemburu. Sehingga kalau kita minta ke Allah duluan, Allah senang banget. Sebutin, baru ikhtiar. Jadi sehari-hari itu jadikan habit kita itu da'a, dikit-dikit Rabbi, Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, gitu. Marilah kita bersama hidup damai sejahtera.